Halo, welcome back trainer. Balik lagi bersama gua dengan Rusdi. Dalam video gua kali ini gua akan share video duo dialga gua dengan Chilena. Duo dialga dengan Metal Claw dan Thunder. Metal Claw dan Thunder ini adalah salah satu move dialga yang paling mudah untuk dikalahkan ya, bahkan untuk diduokan. Jadi untuk kalian yang mau mencoba duo, silakan mencoba Metal Claw dan Thunder. Jika kalian mau mengejar waktu tercepat untuk mengalahkan Dialga dengan Metal Claw dan Thunder, kalian bisa menggunakan Breloom. Breloom merupakan tipe Pokemon Grass dan Fighting ya. Breloom mempunyai counter dan dynamic punch yang tentu saja DPS-nya jauh di atas Macam. Tapi karena Macam lebih bulky atau lebih tahan terhadap serangan, jadi saran gua kalau misalkan kalian nggak punya Breloom ya pakai Machem. Atau bisa juga alternatif yaitu Hariyama dan Blaziken ya. Cuman gue merekomendasikan untuk duo itu hanya menggunakan Machem dan Breloom. Nah, dalam video Kieng kemarin, jadi gue sempat nonton video Kieng kemarin itu dia sudah live streaming jam 6:30. Dia mengalahkan Dialga, Dialga Thunder menggunakan full Breloom. Dialga Thunder dengan full Breloom dia mendapatkan sisa waktu kurang lebih sekitar 18 detik ya. 18 detik bisa mengalahkan duo Dialga dengan full Breloom. Kemudian di video berikutnya masih sama move-nya yaitu Thunder, dia berhasil mengalahkan Dialga dengan full Machem. Dialga dengan full Machem dengan move Thunder dalam waktu 0 detik. Gue juga gue juga heran kenapa dia bisa mengalahkan Dialga dengan full Machem Thunder di 0 detik ya. Dan gue yakin harusnya dia itu bisa lebih daripada itu ya. Kita di Indonesia aja ada beberapa grup yang sudah share duo Dialga dengan Thunder itu kurang lebih sekitar 5 sampai 8 detik. Nah, setelah gue ulang-ulang videonya ternyata dia mengalami lag ya. Karena di handphonenya dia sambil live streaming kemudian rekam video ya lumayan berat sih. Karena gue juga ngerasain ya. Yang namanya handphone overhead itu sangat-sangat merugikan untuk kita yang mau membuat konten duo atau trio ya. Ya, balik lagi ke Dialga. Dialga merupakan Pokemon legendaris dari Gen 4 ya. Pokemon legendaris dari Gen 4, Dialga merupakan tipe Steel dan Dragon ya, dengan max CP 4038. Dari attack-nya dibanding Palkia, sebenarnya dia lebih tinggi ya attack-nya dibanding Palkia. Cuman karena moveset-nya yang sangat lemah, bahkan setelah gue cari tahu ternyata Dialga ini masih di bawah Dragonite ya untuk DPS-nya. Jadi Dragonite dengan Dragontail dan Outrage DPS-nya lebih tinggi dibanding Dialga dengan Dragonbird dan Draco Meteor ya. Gile, legendary kalah bos dengan non-legendary. Jadi apa ya? Ya udahlah, mau diapain lagi kan orang suka-suka nonton ya. Oke, balik lagi ke Dialga. Dialga merupakan tipe Steel dan Dragon. Steel dan Dragon ini dia resist terhadap serangan grass, poison, bug, electric, flying, normal, psychic, rock, steel dan water ya. Jadi banyak banget. Dialga ini banyak banget resistnya ya terhadap tipe serangan tersebut yang tadi gue sebutkan. Dia hanya lemah terhadap tipe serangan fighting dan ground ya. Nah, untuk fighting kalian bisa menggunakan Machem dan Breloom yang tadi gue sebutkan. Untuk ground jika kalian punya Groudon itu bisa digunakan. Groudon merupakan Pokemon legendaris dari Gen 3 yang mempunyai DPS sangat tinggi ya. DPS sangat tinggi karena dia mempunyai Earthquake. Oke, balik lagi ke konsep duo. Seperti yang kita ketahui, Dialga mempunyai Thunder, Iron Head, dan Draco Meteor. Jadi untuk yang paling mudah adalah Thunder karena kalian bisa menggunakan Breloom. Breloom adalah tipe grass ya, jadi resist terhadap serangan Thunder. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Breloom dengan Dialga Iron Head, Breloom kalian ini akan cepat mati ya karena Iron Head memiliki 2 bar. Jadi jika kalian bertemu Dialga dengan Iron Head, sangat direkomendasikan hanya menggunakan Machem ya atau Hariyama dan Blaziken lah ya. Nah, untuk Draco Meteor gue sendiri belum pernah ketemu. Jadi beberapa kali red kemarin itu 12-an kali red gue nggak ketemu sama sekali untuk Dialga Draco Meteor ya. Oke, balik lagi ke layar. Di sini sudah 40 detik ke bawah. Di mana 40 detik bawah ini merupakan momen-momen yang sangat menegangkan nih, apakah kita bisa mengalahkan Dialga secara duo.
Sebenarnya gue salah, karena apa? Karena gue menaruh brelum ini di akhir ya. Harusnya gue menaruh 6 brelum gue ini di depan. Jadi 6 brelum gue biar tampil, biar berkontribusi maksimal. Karena DPS brelum ini kan lebih tinggi ya. Jadi di sini gue hanya mengeluarkan 5 brelum. Jadi 1 brelum ini gue nggak keluar. Dan pasti waktunya akan lebih cepat jika gue menaruh brelum di depan. So, ini hanyalah salah satu contoh duo ya. Jadi salah satu contoh duo, jika kalian mempunyai konten duo, jika kalian bisa mengalahkan Dialga duo dengan waktu yang lebih cepat, silakan tag gue ya. Silakan komen di bawah, kasih linknya, nanti coba gue lihat. Ya, berakhir sudah duo Dialga gue dengan perpaduan macam dan brelum ya, dengan moveset Dialga yaitu Thunder. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys ya. Sampai jumpa. Ha 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 ha!